Okey, yang saya tunjuk ni kesatuan. Kalau persilangan macam mana? Okey. Berhenti kejap, Max. Ha, okey, saya tunjuk satu contoh persilangan. Kalau dia punya soalan, okay, kita ada sini P, sini Q, sini R. Soalan dia, cari Q persilangan R prime. Gitu. Okay, pertama sekali label, label ruang 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Kita nak Q. Q, Q mana Q? 2, 3, 4. Itu Q. R, R 4. Tapi kita bukan nak R. Kita nak R, R prime. I pula. R prime 1, 2, 3. Yang ini dah tak pakai, potong. Okay, yang dah tak pakai potong. Jadi yang kita nak cari adalah Q persilangan R prime. Okay, yang ini kena cari persilangan. Gitu. Kalau persilangan, kita kena cari yang ada double. Satu tak dikira. Jadi mana ada double? Dua, dua dengan tiga. Betul? Dua dengan tiga. Jadi yang diloriknya adalah kawasan, kawasan dua dan juga tiga. Yang empat tu yang akan melorik. Boleh? Boleh faham? Senang kan? Kalau persilangan yang ada double. Okay. Kalau kesatuan, selagi ada tanda A. Boleh? Okay? Boleh? Bagus. Tadi salah di mana ya?